So right, hey guys and welcome back to yet another video. So first of all, aku nak minta maaf dekat semua orang yang tengok video aku sebab aku tak post any video in these few months, and that is because aku sangat busy dengan aku punya semester 7 ijazah. And now aku dah sem break, aku dah boleh relax and aku dah boleh buat video and put up more content for you guys. So dekat video hari ni aku ada something yang menarik nak share dekat korang, unboxing and in-depth review of Cooler Master MH670 wireless headset. So, let's get into it. Jap. Sebelum korang sama tengok video ni, korang tahu tak 84% daripada korang belum subscribe lagi. Korang tunggu apa lagi? Subscribe sekarang atau aku delete account TikTok korang. So untuk MH670, kalau korang boleh tengok dekat sini tag harga Cooler Master MH670 7.1 surround sound 2.4 GHz wireless gaming headset, $429. Tapi sebab aku beli dekat Shopee, dia ada discount sebanyak RM10, so jadi RM419. So mari kita unbox. First of all, buka macam kotak-kotak biasa je. Boleh buka. Sorry, bunyi agak kuat. Kita boleh buka. Okay, cantik sekali. So, kita just tarik je. So, bila tarik keluar tu, dalam kotak ni ada satu lagi barang, which is manual. Kita tak perlukan. So, kita pergi ke dia punya main content of the box. So dekat tengah ni kita boleh nampak main piece dia adalah Cooler Master headset, ada logo Cooler Master, dan kat sini adalah detachable microphone dia. Detachable microphone dia belah ni getah and boleh bend. Boleh ikutlah korang nak letak kat mulut korang jauh ataupun dekat. And dia cucuk menggunakan 3.5 jack. So kita dah settle microphone, kita pergi dekat headset dia, which is the main one yang kita akan discuss. Wag ni kita letak tepi dulu. Kejap lagi kita discuss. Kita pergi ke content lain dalam kotak ini. So dekat dalam kotak ni, barang dia nampak macam dah tak ada apa-apa, itu je ke? So kat belah bawah kotak ni, dia ada bagi satu pouch untuk korang simpan korang punya headset. Kalau korang nak bawa travel ke, dia kain suit gitu, very licin, very berbulu sikit-sikit. Agak menarik. Bagus yang dia include benda ni dalam kotak. So kita letak tepi. Next, mana barang-barang lain? So barang-barang lain semua dekat dalam compartment ni. Korang boleh angkat. Bila korang angkat, first thing first, kita boleh tengok ada kabel USB, micro USB. Sadly is micro USB. Kalau korang tengok dia purple macam Cooler Master punya warna, tapi dia micro USB. Aku mengharapkan USB-C, tapi malangnya itu one of the cons, dia pakai charge micro USB. Tak apa. Seterusnya kita akan pergi ke dia punya kabel. Kalau korang contohnya korang dah bateri habis, then korang boleh actually cucuk je dia punya earphone wire ni. Basically korang cucuk dekat tempat sini, dekat belah kiri, korang boleh masuk. And yang menariknya pasal Cooler Master ni, bila korang masuk, korang boleh lock ke sekejap. Okay, tak masuk betul-betul, lock ke kanan, dan sekarang dia tak akan tercabut. So korang tengok, so korang nak unlock, korang pusing balik dan cabut. So korang tak akan tiba-tiba tercabut dengan sengaja lah. So ni pasal dia punya wire earphone dia, sama 3.5 juga. Dia tak ada splitter. Kalau dapat MH751 dia akan bagi splitter, tapi yang ni tak ada. And dia menariknya dia braided, wire charging dia pun braided juga. So memang nampak premium. Seterusnya kita akan pergi ke dia punya dongle. Dia ada dongle kecil, which is USB-C dongle kepada USB Type A. So yang ni kalau korang cucuk ke Nintendo Switch. Kalau korang ada Nintendo Switch, senang korang cucuk. And nak cucuk ni kepada apa kan? Korang tanya.
So benda ni korang cucukkan dengan dia punya dongle, which is sangat kecil. Dia lagi kecil daripada pen drive biasa. So kalau korang ada smartphone ke, korang akan cucuk dongle ni ke dalam ni USB-A, and korang boleh cucuk ke korang punya Nintendo, apa-apa device yang USB Type-C. So in term of support, memang dia support semua jenis. PS4 boleh, orang boleh cucuk dekat PS4, PC, dekat Nintendo, dekat smartphone. Tetapi malangnya dia tak support wireless connection dengan Xbox. So kalau korang nak connect dengan Xbox, korang kena pakai balik tadi wire 3.5 tadi yang kita tunjuk. So that is all barang-barang dekat dalam kotak ni, itu saja. So yang korang nanti-nantikan review headset ini. So dekat headset ni, first kita akan pergi tengok build quality. As you can see, semua ni tepi ni, tepi atas, semuanya adalah plastik. Tapi plastik dia tak rasa murah sebab memang ada berat. Berat dia almost 370 gram. So bagi aku dia sedikit berat daripada normal headset. Dia lah mikirkan dia punya bateri semua, so dia akan jadi sedikit lagi berat daripada normal headset wired korang. So dekat sini plastik dia, finish dia jenis yang tak terlampau metallic dan tak terlampau matte. So korang boleh nampak bersinar, tak ada RGB, cuma ada logo Cooler Master warna silver dekat dua-dua belah cup. And untuk dia punya cushion pula, kalau korang boleh tengok dia punya cushion belah kiri dengan kanan ni sangat lembut. Sangat lembut. Serius aku cakap, memang lembut. And dia adalah jenis PU leather. So dia punya ni, cuma yang belah atas ni dia sedikit keras berbanding yang bawah ni. Yang ni pun dia keras sikit sebab nak pastikan dia elok je atas kepala korang. So memang dia akan jadi sedikit keras berbanding ear cup tepi. So tu dia punya cushion. Kalau cerita pasal flexibility, korang tengok ni. Aku tahu korang mesti gelabah kan. Tak ada apa-apa, memang dia sangat fleksibel and sangat tahan lasak. So like macam kalau korang goyang-goyang ke, memang tak ada masalah. So bak dia punya pergerakan, dia boleh swivel, dia boleh rotate. And dia punya dalam ni actually besi yang tadi plastik. Dia punya framing yang pegang dalam ni adalah besi. Dia punya adjustment, ini dia punya paling besar. Memang bagi aku sangat besar and dia boleh adjust kepada kepala kau punya size. So bagi aku dia sangat sesuai untuk semua jenis size kepala. So tutup. Tutup. So kita akan pergi ke functions dia pula. Kita dah tengok build quality, kita dah tengok dia punya cushion. Kita pergi ke function dia. So kita pergi ke left cup dulu. Left cup ni kalau korang boleh tengok, first of all korang boleh nampak volume button. Sorry, volume dial. So volume dial ni boleh tambah, tolak. So korang boleh kuatkan suara, rendahkan suara. So senang lah dekat korang punya left ear cup. Next ada mute and unmute button. So dekat mute button ni korang boleh tengok dia tinggi sikit. So bila korang mute, korang just tekan and dia akan terkeluk macam tu, tergelam. So yang tu maksudnya mute and akan ada bunyi. Bila korang on, dia akan tekan je, dia akan ada bunyi. And bila korang unmute pun dia ada bunyi. So senang untuk korang tahu korang mute ataupun unmute. So untuk next is 3.5 jack. Untuk kalau korang tak nak pakai wireless, korang boleh cucuk wire yang aku tunjuk tadi. Next is dia punya tempat letak microphone. So ada microphone port dia. Microphone port dia, korang ambil microphone korang, korang just cucuk. Bukan microphone korang lah, microphone yang di-include-kan sekali, korang just cucuk and just nice dia fit. Tak ada ruang ke apa, just nice. So kita cabut dulu microphone tu, kita pergi ke belah kanan. So next kita akan pergi ke ear cup belah kiri, where first button kau boleh nampak adalah 7.1 ni adalah feature 7.1 surround sound. So bila korang tekan, dia akan on 7.1 surround sound. Bila korang tekan, dia akan tutup balik. So bagi aku, aku jarang sangat guna feature ni sebab bagi aku dia kacau gameplay aku. Bagi aku, aku lebih selesa dengan dia punya default driver dia, default bunyi dia. Kalau pasang 7.1 surround sound ni, aku dengar dia punya bunyi tu lebih immersive, lebih jauh. So bagi aku, aku tidak
suka sangat pakai 7.1 surround sound ni. Bagi aku yang default yang ada sekarang ni pun dah cukup sebenarnya, tak perlu pun feature 7.1 surround sound. Tapi maybe ada orang yang kat luar sana yang lebih minat untuk pakai 7.1 surround sound ni, so ada je. Next kita pergi, kita akan ada micro USB charging port. So dekat sini dia micro USB bukan type C, micro USB untuk korang charge, and battery life dia boleh tahan sehingga 18 jam jika korang dah fully charge. And lastly, on off button. So dekat on off button ni, kalau korang nak on, mudah je. Korang just hold, dia akan bunyi and dia akan berkelip. So bila korang dah cucuk korang punya receiver tu kat komputer ke dekat PS4 ke, dia akan auto jadi warna hijau bila korang on. So korang nak off, sama juga korang hold, maka dia pun turn off. Next kita akan move on ke speaker quality. So dia pakai 50mm driver. So setakat ni memang tak ada masalah. Kalau banyak masalah orang dekat wireless headset ni, ada latency, ada lag, ada lag dekat suara sebab pakai wireless. Bagi aku, aku tak ada langsung masalah dengan speaker dia. Memang tak ada masalah. Kalau footstep tu kat kanan, aku akan dengar kanan. Kalau kiri, kiri. Memang tak ada lag ke apa, tak ada delay. So aku memang cakap bab speaker quality terbaik. So kita boleh move on ke mic quality. So now kita akan test mic quality MH670. Aku akan tukar mic right now. So right now korang tengah dengar sound quality daripada microphone MH670 yang aku connect wirelessly. So basically ni wireless, tak ada connect apa-apa wire. Korang dengar direct daripada microphone MH670. So dekat alang-alang kita tengah dengar microphone punya quality ni, aku akan ceritakan tentang dia punya user interface Cooler Master ni. So MH670 akan ada dua tab, which is sound, 7.1 surround sound. Untuk bawah tab sound ni, korang boleh tengok, korang boleh ubah volume level korang, tinggi ke rendah. So aku biar dekat sini. And if korang nak tukar pun, korang boleh tukar dekat Windows, korang boleh tukar dekat ear cup korang belah kiri, akan ada volume dial. So korang boleh adjust dekat situ juga if korang nak. Dekat sini mic punya volume, kalau korang nak rendah, kalau korang nak tinggi. Next dia ada volume untuk, sorry, dia ada level untuk bass pula. Kalau korang nak bass tinggi-tinggi, suka dengar lagu, nak bass yang pumpam-pumpam, ha, dekat sini lah. So bagi aku dekat 8 ni dah just nice. Dia bass dia tak terlampau kuat, tak terlampau rendah. Then ada treble, dan seterusnya equalizer punya frequency. Korang boleh adjust ikut korang punya citarasa. And dekat sound profile ni pun sebenarnya korang boleh buat korang punya profile sendiri. Contohnya add new profile, and korang boleh adjust and save. Contohnya aku dah ada profile aku sendiri dekat sini. Then if korang contohnya dia ada preset dah, contohnya gaming dia ubah, movie dia ubah, pop music dia ubah. So dia sebenarnya ada default punya sound profile. Tapi kalau korang jenis yang nak custom ikut korang punya citarasa, korang boleh buat profile sendiri. Untuk 7.1 surround sound ni, kalau korang boleh tengok aku off right now. Kalau aku nak on, aku boleh on, and aku boleh adjust surround sound ni macam mana. Aku boleh dekatkan dengan telinga aku, bunyi tu dekat, bunyi tu jauh. So semua tu aku boleh tukar untuk setiap bunyi. Ni center, ni left. So aku pun tak tahu sangat apa beza dia left right, korang sendiri kena test and explore sendiri. Ni tiba-tiba ada left back right back pula, main bola pula dia kat sini. So dekat sini korang boleh test everything. Then kat sini pun korang boleh set korang punya profile, sound profile untuk 7.1. So bagi aku, aku tak berpengalaman sangat bab 7.1 surround sound. Bagi aku, aku biasanya biar off, and bagi aku itu dah cukup bagus. So back to the video. So guys, aku rasa itu sahaja video tentang Cooler Master MH670 wireless headset. If korang berminat untuk beli headset ni, aku akan letak link Shopee dekat bawah. And if korang enjoy tengok video ni, don't forget to subscribe down below, leave a like and share video ni, and comment any idea yang korang ada, comment anything yang aku boleh improve, and comment suggestion headset lain yang maybe lebih bagus daripada MH670 by Cooler Master. That is all guys.
Thank you. Bye-bye.